Bertobatkan kami di masa
Bacaan dari Kitab Ulangan. Engkaulah bangsa suci bagi Tuhan Allahmu. Dari antara segala bangsa di muka bumi, engkaulah yang dipilih Tuhan menjadi bangsa miliknya sendiri. Sebab Tuhan cinta padamu dan setia pada sumpah yang pernah diikrarkannya kepada leluhurmu. Maka dari itu, Tuhan mengantar kamu keluar dengan kuasanya, sambil melepaskan kamu dari tempat perbudakan, dari genggaman Firaun, Raja Mesir. Jadi maklumlah bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang sejati, Allah yang setia pada perjanjian, Allah yang tetap mengasihi mereka yang mencintainya, dan yang mematuhi perintah-perintahnya. Tuhan akan melepaskan aku dari
Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya, seperti dijanjikan-Nya dari sedia kala. Dimuliakanlah kiranya penyelamat kita yang ingin memperbarui setiap manusia, sehingga dunia lama berlalu dan segalanya diciptakan kembali. Marilah kita berdoa kepada-Nya dengan penuh pengharapan. Perbaharilah kami dalam Roh Kudus, ya Tuhan. Tuhan, Engkau telah menjanjikan surga yang baru dan dunia yang baru bagi kami. Baharilah kami selalu dengan Roh-Mu, agar kami dapat menikmati Engkau dalam Yerusalem surgawi. Perbaharilah kami dalam Roh Kudus, ya Tuhan. Semoga kami bersama Engkau berusaha agar dunia ini dipenuhi dengan Roh-Mu, sehingga masyarakat sedunia lebih berhasil mencapai tujuannya dalam keadilan, cinta kasih, dan damai. Perbaharilah kami dalam Roh Kudus, ya Tuhan. Semoga kami dapat memerangi kelalaian dan keapaan kami dan menikmati anugerah surgawi. Perbaharilah kami dalam Roh Kudus, ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari yang jahat dan lindungilah kami terhadap daya tarik khayalan-khayalan kosong yang mengelabui mata. Perbaharilah kami dalam Roh Kudus, ya Tuhan. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, perhatikanlah umat yang menyerahkan diri kepada-Mu. Semoga kami menguasai badan kami dengan berpantang dan meningkatkan semangat kami dengan karya amal. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Abaikan doa kami bila kami